General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Samsudinur Banjarbaru Indah Priastuti meminta dukungan semua pihak untuk pihaknya mendirikan posko angkutan lebaran. Keberadaan posko tersebut sangat berguna bagi pihaknya dalam hal keamanan serta memperlancar pemudik untuk bisa pulang kampung dan berkumpul bersama anggota keluarganya pada libur panjang Idul Fitri mendatang. Hal ini diungkapkan Indah saat berbuka puasa bersama dengan sejumlah instansi rekanan sejawat serta puluhan anak yatim di salah satu hotel ternama di Kota Banjarbaru Rabu sore. Posko angkutan lebaran, di mana tugas kita adalah untuk memperlancar, memberi keamanan, kenyamanan pada semua pemudik, semua pengguna angkutan udara untuk bisa melaksanakan perlebaran dengan keluarga masing-masing. Sebelum berbuka puasa bersama, kegiatan diisi dengan penyerahan santunan kepada sejumlah anak yatim dari panti asuhan terdekat dengan aktivitas bandara, serta tausiah singkat oleh Ustadz Rahmat terkait kewajiban puasa bagi umat. Dari Kota Banjarbaru, Roni Latar, BanuaTV.com melaporkan.